itu Nabi Ayyub itu kan seorang nabi, pernah diuji. Oh ini ada di Sahih Bukhari, nanti kamu tanya hadisnya sahih enggak, ini ada di Sahih Bukhari. Kadang orang kota itu aneh, enggak ahli hadis tapi tanya sahih enggak, padahal nanti kan dibodohi sahih yang ngandel saja gitu. Jadi kadang ya aneh, oh enggak tahu kok tanya gitu. Itu Nabi Ayyub itu sudah kaya, pas itu sudah kaya, bukan cerita yang masih miskin, memang sudah kaya. Beliau di kamar dihinggapin satu belalang dari emas. Setelah belalang itu dikejar, ternyata yang jenis itu banyak, semuanya dari emas. Ngambil sana sini, ini yang kesa ini dipenuhi, saku ini dipenuhi, sampai banyak. Sama Allah digojlok, kamu itu Nabi saya, kenapa kamu mengumpulkan harta sebanyak itu? Kamu itu Nabi saya kok rakus? Jawabannya Nabi Ayyub unik. Ya Allah, siapa yang bisa kenyang dari rahmatmu? Ya, jadi kalau kamu punya uang 1 miliar, kok ingin 1 miliar 100, ingin 1 miliar 200, itu cara ngitung bukan uang. Ya Allah, siapa yang bisa kenyang dari rahmatmu?